Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Real Sivo Copy Paste dalam acara ngecek cloud gaming ya dengan Docker full OS. Ya, perhatikan di sini Remina guys. Ini adalah OS full gaming ya. Cloud gaming. Oke. Kita coba Steam ya, kita main game unyu-unyu guys, Hollow Pure, semoga bisa guys. Kita berdoa, bismillah ya, nunggu guys, masih loading guys. Kalau gagal berarti memang harus ada yang dioprek. Sambil menunggu ya, masih loading ya guys, biar kita menunggu. Jadi sambil menunggu gamenya jalan, orang bilang guys bahwa Docker full OS itu hoax, bisa untuk cloud computing dan cloud gaming. Ya, biarkanlah mereka yang enggak tahu atau belum tahu, dibiarkan saja. Kita enggak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lainnya. Kalau percaya alhamdulillah, ada buktinya juga. Kalau enggak percaya, silakan dibuktikan sendiri. Dibuat sendiri ya, uang namanya proyek coba-coba guys, bukan pro ya. Jadi kalau gagal ya udah biasa ya, ini ya, ini sudah dijalankan tapi nggak jalan-jalan, ada apa gerangan, mungkin lagi update, mungkin gagal, kita nggak tahu, tunggu saja. Kalau gagal kita coba lagi. Oke. Jadi seperti ini guys, ini OS jalan di Remina ya. Sebenarnya tadi saya sudah buat video, cuma error audionya, jadi saya buat ulang ya dari awal. Jadi ini Remina guys, remote desktop ya, RDP ya, protokol menggunakan software Remina. Ini OS utama ya, client. Sedangkan OS lain ini mengakses Docker full OS yang jalan di PC sebelah saya ini ya. Jadi PC-nya itu jalan ya. Kecil kok ya. Benar. Benar guys. Perkecil ya audionya biar tidak mengganggu ya. Oke, alhamdulillah jalan nih ya, normal ya. Remake numbernya enggak usah. Oke guys, resolusinya sama lah. Kita mainkan guys, coba bisa apa enggak. Ini aja deh, stack mode, stack
Switch mode. Ini bisa pakai ini ya guys. Ini aja lah. Oh, kayaknya ini guys. SDW. Ya, jalan ya guys. Alhamdulillah ini jalan guys. Tinggal pakai ini ya. Ya, apa? Glow stick aja. Oh ya, glow stick dulu ya. Ya, jadi alhamdulillah bisa jalan ya guys. Untuk game-game ringan ya, insya Allah jalan. Ini aja berat. Alhamdulillah jalan guys. Jadi game Steam ringan jalan ya guys. Oke. Ntar kita atur Steam dulu. Jadi Steam itu harus diatur guys, terutama untuk compatibilities. Ini Proton ya. Kemudian apa namanya? Ini biarin. Nah ini game. Kan download ya. Nah ini shader enggak usah. Off aja. Biar enggak terlalu berat guys. Terlalu lama loadnya. Ya. Alhamdulillah jalan ya guys. Kemudian kita coba game berikutnya ya. Game emulator PS2 tadi sudah saya coba guys, cuman ya videonya error tadi, audionya error. Bismillah kita jalankan. Jadi PCSX tuh, mohon maaf ya guys. Ya kita jalankan Gradius, game kapal-kapalan atau pesawat ya. Biar loading dulu. Nah, jalan apa enggak? Ini pakai Vulkan ya guys. Alhamdulillah jalan guys. Ini bisa nge-cheat juga. Cheating curang di game ini ya. Enggak lah, rame enggak usah curang. Oke. Okay. Nah, ini kayak bagus ini. Loading guys. Ya, jalan ya. Sampai sebentar. Ahlinya guys. Oke. Okay. Wait aja. Kemudian Suikoden 5 kita coba apakah jalan. Suikoden 5. Namanya Prince of Prince. iya. Suikoden 5. Awas copyright guys. Kita skip aja. Kita lihat yang apa itu namanya, Mailing ya, emeh Leon apa itu, kasih put Sifu aja. Yes. Jalan guys. Oh jalan videonya guys, alhamdulillah normal ya. Kita tahu sendiri lah dokter Pulau OS kelemahannya di salah satunya di audio kadang Sofiline. Game anime guys.
Ya. Namanya woman belum keluar ya namanya, lupa saya itu namanya siapa. Itu namanya siapa? George ya, George Samurai guys, Golden Five. Keren guys, dan so keren. Oh namanya kan Leon. Oh ini dia namanya Siolid, Lady Siolid. Ya. Yang ngomong apa itu? Oke lah. Knight namanya siapa ini, George? Iya, namanya George. Oh, Lion suaranya Leon apa Leon? Leon aja deh. Wow, anime girl ya, emo girl. Meow. Oke lah, game Bibu out. Ya, itu dia Shui Princess Shui Korean. Dan Persona 4 kita coba apakah jalan juga. Nanti kita ketemu dengan Elizabeth. Jelas jalan ya, lancar-lancar aja guys. Oh ini sebenarnya bisa buat dokter itu banyak ya, cuman saya buat satu aja lah. Dokter flawlessnya bisa buat banyak, error soalnya, saya buat dua, satunya error. Aduh, nanti kok berat. Skip aja. Okay, new game. Main easy aja. Kira mula fisik. Okay lah. Okay. Yes. Mulai ya. Namanya siapa itu? Igor dan Elizabeth. Igor dan Elizabeth. Mana? Skip aja. Welcome to the velvet room. Ah, it seems we have a guest. Yeah. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. This place exists between dream and reality. It is a room that only those who are bound by a contract. It may be that such. Now then, why don't you introduce it yourself? Begitu ya guys. Ya, cukup ya. Masih. Ya ternyata lancar guys. Dokter full OS. Kali lagi ini bisa buat banyak sekali dokter. Tergantung kekuatan server juga. Saya hanya mendemokan sedikit ya, karena sebenarnya tadi demonya sudah bagus, cuman audionya error guys di tengah jalan. Jadi saya buat lagi sederhana, lebih sederhana dari yang tadi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup WA saya ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam plus free libre open source software. Goodbye. Bye bye.